Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aira Hadira binti Ahmad Khairi, selaku pengacara TV Presence pada hari ini. Bersama saya Ustaz Ismail, wakil perasmi pada hari ini. Assalamualaikum Ustaz, sihat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sihat. Boleh saya minta Ustaz perkenalkan serba sikit pasal diri Ustaz? Okey, baik. Beri nama Ismail bin Husin, berasal daripada Kedah dan Ustaz berkhidmat di Negeri Sembilan ni lebih kurang 21 tahun. Sekarang bertugas di Jabatan Pendidikan Daerah Jempol dan Jelebu sebagai penolong PPD Unit Pendidikan Islam. Alhamdulillah. Itulah sebuah zikir tentang Ustaz. Selamat datang Ustaz ke Sekolah Menengah Agama Haji Muhammad. Terima kasih. Boleh saya tahu pada pandangan Ustaz, apakah kriteria seorang penulis da'i yang baik? Baik. Soalan yang bagus. Untuk menjadi seorang penulis da'i pena muda yang baik, dia perlu menjadi seorang yang dapat menulis menggunakan konten-konten yang ada, tetapi dia perlu bijak menggunakan tata bahasa dan olahan-olahannya. Bahkan kalau lebih cantik ialah dia pandai menyatakan plot-plot cerita supaya dia membuahkan emosi. Kebanyakan kita menulis lebih kepada kita tell, kita beritahu. Tapi kalau penulis yang baik, dia akan show, tell dan show. Maka dia akan menjiwai perkara tersebut. Benda ni kita boleh nampak apabila kita baca setiap teks-teks yang disediakan, maka kita akan dapat kenal pasti, oh ini penulisan yang baik. Kenapa? Sebab dia ada jalan ceritanya, dia ada storytellingnya, kemudian dia ada plot-plotnya, dia ada twist plot. Kalau yang paling baik, dia ada twist plot lah. Kita dah tu sedap, dia buai-buai, tiba-tiba dia tukar. Dia tukar plot tu, jadi sedih, dan jadi bahagia, jadi gembira kan. Jadi kadang-kadang para penulis-penulis yang berbakat ni, kita dapat nampak begitulah. Dia bawa satu cerita yang lain daripada lain. Bahkan dari penulisan-penulisan tadi yang kita dapati, ada juga yang mereka luar kotak pemikiran mereka. Yang ni kita nak. Sebab apa? Sebab kita tak boleh menjangka apa yang dia cuba bawa. Tapi bagusnya ialah dia menggunakan bahasa-bahasa yang putih, dan bahasa-bahasa itu sangat menyentuh emosi. Itu antara kriteria-kriteria yang terbaik sebagai da'i pena muda untuk Kementerian Pendidikan bagi pandangan Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz kerana sudi meluangkan masa. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.